cuci dulu guys Wonder 86 nya karena ini belum terjual soalnya, jadi kita cuci buat jalan-jalan dulu hari Minggu. Mumpung pas diangkat kita cek bawahnya ya, ada yang bocor nggak? Ini masih rapi 86, lantainya masih rapi, mesin-mesin semuanya tidak ada yang bocor. Oh, masih rapi, cuman kotor doang. Jadi ini sekalian dicuci. Yang nyuci mobil, guys. Mbak-mbak viral ini besok ini. Ini bagian kolong-kolongnya, ban ini masih asli pelingkutan pabrik nih. Wonder saya. Ini yang depan udah mulai ngelupas pelingkutnya. Tapi masih aslinya sih. Ini kebetulan yang punya cucian juga jual mobil Panther High Sporty tahun 97. Katanya minta 65 juta, mobilnya bagus sih ini. Irit, gagah, ganteng. Nanti kalau ada yang apa berminat, tinggalkan komen aja, nanti tak kasih nomor HP-nya. Ini mobilnya gagah. 97 ya, Pak? 97. Bodinya ngaleng ini. Coba bro, liatin pajaknya berapa per tahun. Pajak murah, pokoknya 6, pokoknya pokok pajak tuh 670-an ribu pokok pajaknya. Murah kok. Oh, 600-an. Mobil segagah ini loh. 65 juta, dalemannya masih ori. Joknya orian. Masih rapi. Ini ya sehari-hari juga dipakai. Cuman pengen ganti aja mungkin beliau. Nanti buat yang minat. Paling PR cuman cepet-cepet bumper kayak gini doang. Ini wajar banget, tapi untuk bodi ini bagus. Kaleng masih orinya. Ini yang cuci mobil saya juga apa idaman nih, mau nyuci mobil. Pokoknya mobil ini saya perlakukan sama kayak memperlakukan Carry kemarin, ya divakum juga biar bersih dalemannya. Nanti kita untuk sasis bawahnya juga di apa disolarin juga biar tambah awet bawahannya. Ya, sudah kempling lagi mobil gue. Tua-tua yang penting kempling dong. Sekarang tinggal disolarin sama apa? Disemprotin pakai angin air-air yang masih ini setelah dikanebo. Air-air yang masih ada di handle itu disemprotin.
step terakhir keluarin bagian bawahnya ya, api karah soalnya tuh bersifat sementara. Ini masih rintutan asli ini, belum pernah rintut ulang. Oke, cuci mobilnya sudah selesai. Kita sekarang bawa pulang. Lumayan sudah kempling lagi mobilnya. Ini.